Kembali di Prime Time News, masih bersama Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden, langsung dari rumah dinas beliau di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kalau melihat jadwal hari ini tadi, Pak JK bersama dengan Jokowi tadi di Bogor. Ya. Tadi selama berada di Bogor, apakah ada statement dari Pak Jokowi yang menyinggung soal kira-kira ada, kemana? Tadi ada wawancara singkat dengan banyak wartawan. Singkat aja bahwa ya nanti selekasnya kita selesaikan. Ya maksudnya setelah selesai masalah di pengadilan ini. Oh ya, itu pasti yang sudah diindikasikan luas. Tapi di selama rapat internal bersama Presiden, apakah ada pesan-pesan atau disampaikan? Ya kita tetap konsisten yang prinsip-prinsip yang tadi saya katakan. Jadi tidak lebih dari statement yang disampaikan? Tidak lebih, kan itu prinsip yang kita pegang sejak awal kan tidak berubah. Nah ini ada hal yang tidak sederhana dan memang rumit untuk diputuskan sesuai meminjam kalimat dari Pak Jokowi, Presiden. Tetapi kini masalah polemik BG ini menjadi melebar. Kabar Presiden ditekan koalisinya. Lalu yang terbaru pegawai dan penyidik KPK yang mengaku diancam. Dan memang sudah ada ancaman-ancaman yang ditunjukkan dan Polri juga merasa tersulut. Bagaimana Anda melihat ini semua? Saya kira ini kan yang pertama pemerintah sendiri, presidensi, yang mengajukan ke DPR. Jadi tidak ada tekanan untuk itu. Kan sudah masuk, sudah disetujui. Jadi tidak ada tekanan. Memang kemudian tadi dikatakan ada masalah-masalah yang timbul kemudian kan, yaitu yang secara hukum. Jadi karena masalah hukum yang timbul kepada lembaga hukum ini, ya berjalan apa adanya saja dulu sambil diselesaikan juga di lembaga hukum itu. Tapi kalau menunda terus, publik mengkhawatirkan melihat, atau bukan mengkhawatirkan, tapi melihat apapun keputusan yang diambil, kapanpun itu, pasti ada risiko mendapatkan kritikan. Sekali lagi, pemerintah, presiden tidak menundanya. Yang terjadi ialah... Memang belum waktunya. Sidang pra pengadilan itu yang kita harapkan selesai minggu lalu, karena dimulai pada tanggal sekian itu, seminggu, tapi ada kelambatan kan, jadi tidak ada persiapan menunda. Pemerintah sudah menetapkan calonnya, ya tidak menunda apa-apa, cuma menunda pelantikannya karena untuk penyelesaian masalah hukum yang disampaikan itu. Kalau mengenai nama Komjen Pol Budi Gunawan sendiri sampai sekarang masih simpang siur. Pernyataan dari Syafi Ma'arif, tim 9, mengatakan bahwa mendapatkan pesan dari Presiden bahwa sudah batal. Tetapi wacana yang berkembang ternyata masih belum demikian. Itu saya kira pembicaraan pribadi yang tentu tidak dapat kita klarifikasi. Tapi namun demikian, buktinya prinsip itu tetap jalan. Kalau bicara mengenai KPK dan Polri itu kan publik selalu mengasosiasikannya dengan cicak buaya begitu. Apakah Pak JK melihat ini peristiwa terulang lagi sewaktu Pak JK di era pertama dulu 2004-2009 ada kejadian, sekarang kejadian lagi, mengapa bisa sampai terjadi lagi? Iya, publik itu memang kadang-kadang mengasosiasikan, tapi walaupun kasusnya memang ada suatu kedua belah pihak, tapi tidak sama betul juga, karena pada waktu itu situasinya malah apa ditahan di apa oleh bibit catatan ini kan ya, bahwa masing-masing lembaga polisi dan KPK mengemukakan suatu upaya-upaya hukum kepada perorangan, salah satu bukan masalahnya KPK dengan Polri, saya ingin sampaikan itu bukan KPK, bukan polisi, bukan KPK menggugat Polri, KPK menyatakan tersangka kepada perorangan dan juga polisi menyatakan tindakan tersangka kepada perorangan, bukan sebagai lembaga. Lembaganya sih tidak ada soal, walaupun memang timbul kegoncangan-goncangan di antara staf-staf kelembagaan, tapi bukan antara Polri dan KPK. Gitu. Nah, oke. Kita harus break lagi, namun sesaat lagi kita akan lanjutkan perbincangan, di mana saya akan mencoba
menggali dari Pak JK yang dikenal sosok yang taktis dan decisive, bisa memutuskan sesuatu. Publik ingat dengan perjanjian Helsinki, kemudian juga soal Century. Lalu sekarang pada saat Presiden dinantikan mengambil keputusan, publik bertanya, kemana Pak JK? Kita akan lanjutkan sesaat lagi.